Halo brother, welcome to our channel Infomotif bersama gue Indra Rian. Oke, di video kali ini gue lagi berada di Honda Arta Cikupa Kabupaten Tangerang, dan tepat di depan kalian ini adalah sebuah Honda Brio RS manual 2019. Nah, sebelumnya gue juga pernah mengkomparasikan perbedaan antara Honda Brio RS dengan yang tipe E Satya ya. Jadi kalian bisa cek dan bisa klik linknya yang ada di atas nih. Nah, sebelum kita mulai videonya, untuk kalian semua yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu channel ini untuk mensupport kita, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe. Yuk lanjut aja, langsung kita bahas si Brio RS manual ini. Let's go! Honda Brio adalah mobil yang paling laku di kelasnya. Bahkan beberapa dealer mengklaim bahwa penyumbang penjualan terbesar adalah dari Honda Brio. Untuk varian RS sendiri tentunya memiliki peminat yang jauh lebih banyak dibandingkan varian Brio yang lainnya. Sebenarnya apa sih yang membuat mobil ini menjadi sangat laku sekali? Desain bagian depannya tentunya ini adalah ciri khas dari Honda yang sama dengan Honda Mobilio dan juga Honda BR-V. Untuk bagian grillnya, khusus varian RS dia berwarna hitam dengan dark chrome dan juga ada logo RS tentunya. Logo Honda merupakan satu-satunya chrome yang ada di bagian depan dari mobil ini. Ini terlihat bagus karena memang untuk terlihat sporty mungkin harus digelap-gelapin kayak gini ya, pakai dark chrome dan tentunya pakai ornamen-ornamen gelap lainnya. Untuk headlampnya sendiri, dia masih menggunakan halogen, belum menggunakan LED, begitupun juga dengan sennya, tapi dia sudah ada LED string atau LED line guide yang menambah kesan manis dari mobil ini. Untuk fogrampnya masih menggunakan bohlam biasa dengan cover berwarna hitam dop dengan aksen jaring-jaring. Nah, untuk desain bagian sampingnya juga terlihat sangat stylish dan sporty tentunya dengan aksen body kit yang ada di bagian bawah ini mengesankan menjadi semakin ceper gitu. Semakin ceper semakin sporty untuk sebuah mobil biasanya menurut orang-orang. Dan sekarang kalau dilihat dari bagian samping itu terlihat lebih memiliki pantat gitu yang bohai. Kalau yang dulu kan itu pantatnya kayak yang dipotong gitu. Untuk velgnya sendiri menggunakan ring 15 dengan two-tone color dan dia ada 4 baut. Untuk pengeremannya sudah menggunakan rem cakram di bagian depan, dan untuk bagian belakang dia masih menggunakan rem trombol. Bannya sendiri menggunakan Bridgestone dengan ukuran 185/55. Spionnya sewarna dengan bodi mobil, bagian bawahnya berwarna hitam, dia juga sudah dilengkapi dengan sen, dan untuk pengaturannya sudah retractable, jadi bisa melipat secara elektrik. Handle pintunya sewarna juga dengan bodi mobil, dan dia tidak ada aksen tambahan lainnya, polosan saja. Nah, untuk bagian belakangnya seperti yang tadi gue bilang, dia terlihat lebih bohai, tidak lagi menggunakan kaca yang sampai menutupi pintu bagasi. Terlihat lebih normal seperti biasanya, namun tetap keren menurut gue pribadi. Tapi itu selera masing-masing sih, ada yang bilang lebih keren yang lama karena lebih berkarakter, ada yang bilang lebih keren yang sekarang. Itu bicara selera untuk desain sendiri. Di bagian atas untuk antenanya sudah menggunakan shark pin sehingga sudah terlihat lebih kekinian tentunya. Spoilernya juga sudah keren dengan high mount stop lamp yang ada di bagian atas. Untuk kacanya sendiri di bagian belakang itu belum dilengkapi dengan rear defogger, namun dia sudah dilengkapi dengan wiper tentunya ya. Masa iya sih nggak dikasih wiper gitu mobil harga segini ya. Untuk lampu belakangnya terlihat simple dan desainnya ini boleh dibilang bermain aman, tapi gue yakin untuk desain seperti ini akan semua orang suka. Di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan diffuser untuk varian yang RS, dan ini akan menambah kesan manis dari mobil ini. Untuk segi keamanan parkir jangan takut karena sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir yang terintegrasi dengan head unit. Untuk bagasinya sendiri dia tidak rata dengan bibir bagasi sehingga apabila kita ingin mengeluarkan barang yang cukup besar harus agak diangkat dulu gitu barangnya. Dan untuk dimensinya pun dibandingkan dengan kompetitornya ini jauh lebih sempit gitu, tidak terlalu luas, tapi ya cukuplah untuk mobil sekecil ini, untuk sebuah city car. Dibekali dengan mesin bensin berkapasitas 1200cc, SOHC 4 silinder, 16 valve, e-VTEC.
dengan daya maksimum di 90 PS pada RPM 6000 untuk torsi maksimumnya di 110 Nm pada RPM 4800. Untuk kap mesinnya dia sudah dicat sewarna dengan bodi mobil, jadi sudah rapi, namun dia belum dilengkapi dengan peredam. Ada karet seal yang membuatnya menjadi semakin rapi juga. Sebelum kita membahas interiornya, untuk kalian semua yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu channel ini untuk mensupport kita, karena subscribe itu gratis. Apabila kalian sudah subscribe, terima kasih, dan mohon di like juga videonya. Dan untuk kalian semua yang ingin memesan Honda, bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi sales rekomendasi dari kita. Terima kasih. Nah, ketika gue duduk di bagian baris pengemudi dari Honda Brio RS ini, memang terasa cukup nyaman ya. Headrestnya juga sudah adjustable, sekarang kan bisa diatur ketinggiannya, terus dari posisinya juga bisa sliding reclining, dan dia sayangnya belum high adjuster, jadi kita nggak bisa ninggiin untuk joknya. Untuk posisi setirnya sendiri, dia bisa diatur secara tilt dan tidak bisa diatur secara skopik, tidak bisa dimaju mundurkan untuk setirnya. Dan untuk secara keseluruhan di sini, interiornya didominasi dengan warna hitam, dari mulai jok dengan door trim, lalu ke bagian dashboard, bagian atas juga dia sudah warna hitam, dan dihiasi dengan aksen-aksen warna orange. Kayak misalnya di dashboard ini, di kisi AC dia ada warna orange gitu, di bagian armrest juga dia warnanya orange, dan untuk joknya juga dia dihiasi dengan corak-corak warna orange. Mungkin orange itu mengesankan sporty ya. Jadi pada dasarnya untuk di bagian interior dari Honda Brio RS ini didominasi dengan warna hitam dengan corak-corak orange. Di bagian setirnya sendiri, walaupun belum dilapisi dengan kulit, tapi dia sudah berbahan soft touch, dan dia ada steering switch di sebelah kiri untuk mengatur head unit. Di bagian speedometer juga terlihat biasa-biasa saja, tidak ada desain yang spesial, dengan MID layar monokrom. Ada sebuah port yang kosong, tidak ada tombol-tombolnya, ini untuk engine start stop button dan fitur-fitur lainnya kayaknya, tapi tidak ditambahkan untuk versi Indonesia. Pengaturan power window-nya dia sudah auto untuk kaca pengemudi, yang lainnya masih belum auto. Dan untuk pengaturan dari spionnya pun berdekatan dengan pengaturan power window, dan dia sudah menggunakan electric retract yang seperti tadi gua jelaskan. Di pintu bagian bawah juga ada sebuah speaker, dan untuk varian RS ini ada tweeter yang akan membuat suara audio menjadi semakin mantap tentunya. Head unitnya sendiri dia sudah touchscreen berukuran 6,2 inch dan fiturnya juga sudah lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan CD, USB, terus dia bisa konektivitas dengan AUX, bisa juga radio, dan tentunya belum mirroring sih. Tapi udah cukup lengkap lah ya. Tombol lampu hazardnya dia ada di samping dari head unit. Pengaturan AC-nya sudah digital, dan dia ada tombol untuk mengatur arah semburan, serta ada tombol untuk max cooling, dan tombolnya bisa dirasa dengan jari. Jadi kita bisa mudah untuk mengoperasikannya ketika sedang nyetir. Di bagian bawah AC ada sebuah penyimpanan juga untuk naruh handphone mungkin atau koin, lalu ada sebuah power outlet yang bisa kita gunakan untuk ngecas tentunya. Ada penyimpanan lagi untuk naruh koin, dan ada dua buah bottle holder. Untuk tuas transmisinya sendiri dia, ini yang varian manual ya kebetulan, 5 percepatan, dan bentuknya itu biasa aja ya, bulat kayak gini, nggak ada yang spesial, kayaknya kurang keren sih menurut gua. Lalu di bagian tengahnya ada sebuah cup holder juga, dan untuk rem tangannya sendiri dia masih manual. Untuk globoknya dia masih kasar untuk bukanya, tidak soft opening, dan di dalamnya dia ada sebuah port USB yang gua nggak paham gitu, kenapa Honda selalu menaruh port USB di dalam sebuah globok. Sun visornya sudah dilengkapi dengan kaca, namun belum ada lampunya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa tetap ganteng ketika keluar dari mobil. Dan spion tengahnya dia sudah manual dynamic view. Lampu kabinnya cuma ada satu di bagian tengah-tengah dan masih belum LED. Nah, lalu di baris keduanya bagaimana untuk Honda Brio RS yang satu ini? Untuk legroomnya sendiri sih, untuk ukuran tinggi badan gue 162 cm, ini kursinya bisa menopang paha gue dengan nyaman. Lalu untuk armrestnya juga dia ada 3, 1, 2, 3, dan seatbeltnya juga ada 3. Jadi baris yang tengah pun dia tetap dapat seatbelt, nggak usah khawatir ya, 3 poin. Untuk legroomnya dia luas,
Ini dengan posisi mengemudi yang boleh dibilang cukup reguler, tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur, pas lah. Dia masih cukup luas banget lah legroom, jadi masih bisa nyaman. Untuk headroomnya, untuk tinggi badan gue yang 160 cm, ini seginilah, sisanya satu jengkal lah, 6 jari kurang lebih. Dan kalau yang lebih tinggi mungkin akan lebih mentok ya. Tapi secara overall kita bisa nyaman di berada di bangku baris kedua dari Honda Brio RS ini. Armrest juga masih dapat nih. Gak ada kisi AC, jadi AC-nya cuma pure dari depan seperti halnya hatchback. Hatchback pada umumnya sih. Lalu bagaimana dengan fitur keselamatannya? Untuk Honda Brio RS sendiri, dia sudah dilengkapi dengan ABS dan ABD tentunya. Dan ini sih semua tipe Brio sebenarnya sudah dilengkapi ya. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan immobilizer, dan dia juga sudah dilengkapi dengan 2 airbag. Oke, sekian review singkat dari kita untuk Honda Brio RS ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, untuk di subscribe dulu channel ini. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali. Kalau kalian klik tombol subscribe, diaktifin juga tombol loncengnya. Dan di like juga videonya, di share, dibagikan ke teman-teman kalian. Di follow juga akun media sosial kita yang ada di video ini, atau kalian bisa juga klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk pemesanan Honda, Anda bisa menghubungi kontak sales yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye-bye.